بسم الله الرحمن الرحيم والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذا أهل بيته الطيبين الطاهرين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita masih diberikan kesempatan dan inahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas tentang ma'ad. Ma'ad adalah salah satu prinsip agama samawi. Kalau kita melihat ajaran-ajaran agama samawi, maka ma'ad merupakan satu ideologi yang tidak bisa dipungkiri satu ideologi yang pasti benarnya ma'ad merupakan konsekuensi daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala ma'ad adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada kesempatan yang lalu kita membahas bahwa Allah adalah Hakim, maka ma'ad merupakan salah satu bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ma'ad maka kita bisa mempertanyakan hikmah Allah dalam menciptakan manusia, dan ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan meluruskan penjelasan tentang apakah maat itu bisa terjadi. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang argumentasi Al-Qur'an terkait apakah ma'at itu bisa terjadi. Al-Qur'an menjelaskan kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada, apakah Allah tidak mampu untuk menghidupkan manusia menciptakan dan menghidupkan kalau kita bandingkan antara menciptakan dan menghidupkan, maka menciptakan lebih sulit daripada menghidupkan. Itu kalau menurut kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, kalau sesuatu yang menurut kalian itu adalah sulit. Dan ini bisa dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah, apalagi sesuatu yang menurut kalian adalah mudah. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cantik dan indah menyadarkan kita bahwa maat merupakan sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maat Ma atau menghidupkan kembali manusia yang telah meninggal merupakan sesuatu yang amat mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggandengkan penciptaan dan penghidupan kembali manusia yang telah meninggal. Kata Allah penghidupan manusia yang meninggal itu jauh lebih mudah daripada penciptaan manusia. Tapi perlu dikaris bahwa ayat ini tidak ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang sulit menciptakan Terkadang mudah menciptakan. Semua bagi Allah adalah mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan melewati ayat ini bahwa sesuatu yang menurut kita adalah sulit. Allah mampu untuk melakukannya dengan mudah, apalagi sesuatu yang menurut kita adalah mudah. Ini adalah argumentasi cantik yang disampaikan oleh Al-Quran kemudian argumentasi berikutnya yang dipaparkan oleh Al-Quranul Karim terkait apakah maut itu bisa terjadi kita bisa melihat dalam surah Al-Isra ayat 99 الله سبحانه وتعالى بسم الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فأب الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا Ya Rahman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apakah mereka orang-orang yang mengingkari ma'ad orang-orang yang meragukan akan ma'ad mereka tidak melihat mereka tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Qadirun ala Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan ciptaan yang sama seperti langit dan bumi. Wa ajalan la dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi ciptaannya ajalan waktu tertentu la raiba fih dan tidak ada keraguan di dalamnya fa zalimun illa kufuro dan orang-orang yang zalim itu tidak akan berima kecuali kekufuran meskipun para nabi meskipun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan melewati lisan nabinya tentang argumentasi yang logis dan hujah yang kuat terkait kemungkinan terjadinya ma'ad orang-orang yang zalim orang-orang yang kafir karena hati mereka sudah dipenuhi dengan kekotoran ma'nawi ma hati mereka sudah tertutup dan hati mereka tidak bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini pun penjelasan yang sangat logis yang Allah berikan, yang Allah sampaikan melalui lisan-lisan nabinya mereka ingkari. Fa abadh-dhalimuna illa kufura. Mereka orang-orang zalim tidak menerima kecuali kekufuran. Berbagai argumen sudah dibawakan oleh para nabi. Berbagai hujah sudah disampaikan oleh para nabi, tapi toh hujah ini bagi mereka tidak bermanfaat. Mereka tetap menutup hati mereka dan tidak menerima tentang maat. Kemudian ayat yang kedua terkait dengan.

bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih agung daripada penciptaan manusia. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia, kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Mereka tidak sadar. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan langit dan bumi, mampu untuk menciptakan alam semesta beserta isinya, Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghidupkan kembali manusia? Manusia adalah salah satu wujud atau makhluk yang ada di alam semesta. Dan manusia adalah makhluk yang kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau Allah itu mampu menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa besarnya, maka apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menghidupkan kembali manusia? Itu pun sudah diciptakan, tapi manusia sudah meninggal. Ini adalah logika Al-Qur'an untuk menyadarkan kita, untuk menjelaskan kita tentang kemungkinan terjadinya maut. كموتين ايتين لاين او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الله سبحانه وتعالى من يكن براكيتا عباكا اتبكانك ذات يان Menciptakan langit dan bumi, ia mampu untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan langit dan bumi. Bala benar bahwa Allah itu mampu, dan Dia adalah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada kita, "Apakah..." Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mampu menciptakan langit dan bumi, dan mampu untuk menciptakan sesuatu yang serupa dengan langit dan bumi. Pertanyaan ini dilontarkan kepada kita dengan tujuan untuk menyadarkan kita tentang kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu. Ketika Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha berilmu, maka menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal Merupakan sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuatu yang sulit. Kenapa kita masih meragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang meninggal? Padahal kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ayat yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang baik ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita dan menyadarkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat yang telah yang telah kita baca seringkali menyindir dan mengisyaratkan tentang sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sifat kuasa ini bisa menjadi pengingat kita bisa menyadarkan kita bahwa pengingkaran sekelompok atau segelintir manusia atau keraguan segelintir manusia tentang kemungkinan terjadinya ma'at pengingkaran dan keraguan ini adalah sesuatu yang batil Allah adalah zat yang Maha Mampu ketika Allah adalah zat yang mampu maka menghidupkan kembali manusia yang meninggal adalah sesuatu yang mudah baginya baiklah pemirsa insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita di kesempatan yang lain dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh